Pagi sebelum sarapan jangan lupa selalu memanasi motor. Dan kayak gini nih Cak, lihat ini motor udah di dalam lama gak dipanasi. Tapi kemarin sih sempat IBP setelah nyampe dari kampung halaman manasin, dan ternyata ini motor sudah sebulan hampir ya IBP gak pernah panasin sekali cetek jegret gitu. Cetek jegret gitu maksudnya sekali start langsung hidup. Jadi emang gampang banget ini, akinya awet banget. IBP juga heran nih, mungkin karena kelistrikannya gak terlalu ribet ya mungkin ya, jadi gak banyak fitur. Jadi kita sekali starter Greg. Nah, tenang Cak. Ini di dalam kita coba manasin. Ada dua motor hari ini kita panasin lah. Lama banget ya si Green Tukijo. Kemudian juga ada lagi Ducati nih Cak. Kita akan panasin, kita bandingkan lah iseng-iseng suaranya yo. Bener enggak ya? Jadi kita langsung aja sini. Panasin. Nah, kita panasin yang Green Tukijo ini kalau sama lihat aslinya debunya ya Allah Kang Mas. Jadi memang IBB jarang banget di rumah sih ya, muter-muter. Dan ini motor, siapa percaya nggak? Kilometernya hanya sekitar 150-an. IBB kasih tunjuk sampean nih. Nih, sini-sini lihat nih. Nah, kilometernya Cak, 156 km. Ini bukti bahwa memang jarang dipakai IBB kemana-mana naik Matic. Nggak heran Kang Mas kalau teman-teman ya semuanya saat ini realistis kalau ternyata motor itu lebih laku yang Matic. Soalnya ya, sama tahu sendirilah ya, kita kemana-mana di Jakarta khususnya ya, selalu naik Matic. Knalpotnya ini masih tetap setia dengan menggunakan Pro Speed. IBB memilih yang empuk. Sekali lagi, IBB tidak suka suara knalpot yang menggelegar tuh, nggak suka Cak. Di sawat tonggo Kang Mas. Ini makanya IBB sebenarnya bisa aja yang model midship muffler gitu yang pendek, tapi IBB memilih yang panjang dan ini suaranya enak banget. Nah, ya kan suaranya empuk kan. Jadi kalau motor Jepang itu rata-rata memang lebih durable ya Cak ya. Ini mengatakan demikian dibandingkan dengan motor Eropa ya. Ini dari pengalaman pribadi. Jadi kalau sahabat punya CBR 1000, CBR 600 atau Ninja JTX 6 mungkin, JTX 25 atau JTX 10, sahabat bandingin aja. Kalau pada saat kondisi engine masih dingin, dia pasti akan naik RPM-nya, itu normal. Nanti lama-lama kalau sudah panas dia akan turun. Mono Kang Mas. Untuk Giat ZX 25R ini sudah naik harganya kalau sama nanya. Yang versi ini 116 juta. Dulu kan 113-an ya. 116 apa berapa ya? Pokoknya antara 116 atau 120 ya. Itu lupa-lupa ingat sih. Tapi yang pasti memang harganya naik terus karena bahan baku naik, informasinya pajak naik. Kemudian juga ya beberapa komponen yang membuat motor ini jadi terus naik. Jadi Cak, judulnya kalau motor sudah naik nggak mungkin turun, kecuali ada diskon, ya kan. Nah ini udah mulai turun nih. Kalau untuk modifikasinya IBB cukup simpel, nggak banyak neko-neko. Paling PR-nya ini nih, yang spion ini ngeplek ya, karena ini spion JTX 10R, kita harus kasih dudukan di sini nih. Jadi biar dia nggak ngeplek begini, agak, ya bukan agak lagi, jelek sih yang ngeplek, jadi nggak enak dilihat. Itu ya, lain-lainnya sih sama, ini masih menggunakan karbon dan sebagainya. Karbonnya dari DCS. Ya, simple sih IBB, nggak mau yang aneh-aneh. Ban juga sudah ada nih IBB. Nih IBB akan jajal ban terbaru Dunlop ya. Jadi sampai nanti tunggu aja, karena ban ini special, diracik dengan sangat khusus katanya informasinya. Karena ini ban traksinya mirip banget dengan ban-ban untuk di sirkuit. Tapi dia awet, itu kelebihannya. Biasanya kan kompon soft itu kan rata-rata kelemahannya di keawetan. Tapi di sini enggak, yang ini klaimnya demikian. Nanti kita jajal lah. Kita coba panasi ya. Sini deketin coba, sini deket Pak. Mm-hmm.
suara nipu kan mas. Nah ini manasin ZX25R. Tutorialnya ngono kang mas. Yang penting jangan sampai redline ya, kasihan pistonnya. Jadi kita ini aja, naik-naikin dikit begini supaya akinya ngisi kan. Supaya lebih bagus sih dibuat jalan sebenarnya. Ya jalan pelan-pelan aja, karena pengisian aki itu lebih bagus di atas 2000 rpm. Lebih alami, natural kalau kita pakai jalan. Tapi lagi males, urung atus masalahnya. Oke, sekarang kita memanasi untuk yang Ducati Manigale. Ini yang L Twin ya. Jadi sampai jangan salah, ini bukan Vivo. Kuncinya, nah, kuncinya dari sini ya. Jadi kunci untuk yang Panigale, yang L Twin, yang 2015 ini memang di sini. Posisinya kayak kunci-kunci Fiction, yang dulu Fiction ya. Nah, jadi gitu. Dan kita coba hidupin, coba nyalakan dulu. Kita mati dulu lah yang ninjanya ya, biar sampai nggak terdistorsi. Suaranya sampai teriak-teriak, Cak, IWB. Memang display speedometernya, backlightnya warnanya, nih, perhatikan ya. Langsung ada cret, wih, kena habis tuh lihat. Ya, backlightnya warnanya agak terang putih begitu. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa riding mode. Nanti IWB terang kesampaian lah. Ada EBC, ada DTC, ada ABS, ya. Ada DQS. Ini lengkap ya, untuk ukuran saat itu, ya. Ada riding mode, kita coba nyalakan sekarang. Nah, ini untuk menyalakan Ducati itu unik, Cak. Jadi ini ada semacam kayak cover di sini ya. Jadi biasanya kan ini ditutup nih. Nah, ini ditutup nih. Oke. Okay. Nah, kalau untuk nyalakan ini pada kondisi engine off, kill off ya. Maksudnya engine kill-nya off. Kita tarik sini. Nah, dari sini ini kan ditutup nih. Penutup ini nggak bisa di starter ini untuk protektor. Nah, kalau kita slide ke atas baru dia nongol tombol untuk starternya. Di sinilah kita bisa narik. Atau nombol maksudnya untuk mencet ya. Ini starternya. Waduh. Kayak gini nih kalau Ducati nih harus. Nah, memang Ducati itu kalau lama nggak dipanasin, Cak. Jadi kelemahan motor-motor Italia itu rata-rata kalau lama nggak dipanasin, Cak. Agak rewel nih. Jadi harus sering dipanasin. Tuh. Tuh. Susah banget, edan. Nah, tuh, suaranya bergetar. Jadi ini motor L Twin, dan powernya di kisaran 145 horsepower. Namun yang menarik adalah motor kekuatannya dari sisi torsinya ada. Suaranya, bebet dah, krek nih ngomongnya. Coba kita gas dikit ya. Caranya gila, terasa banget karena dia 1000 cc 899 lah ya, dua silinder, makanya ketika ada RPM naik itu dia getarannya semuanya gerak gitu, dari setangnya, tangki-tangkinya. Wow, kita nanti jajal di jalan lah. Dan yang menjadi kelemahan motor Italia adalah gampang overheat ya. Itu menjadi problem di era-era lama, tapi yang baru-baru sudah diperbaiki karena untuk radiatornya itu sudah diperbesar. Kalau yang ini memang ngeri. Jadi kalau suhu naik 100 derajat Celcius ke atas atau 115, potensi untuk bocor radiator terbuka karena sealnya itu nggak sekuat motor-motor Jepang ya, kalau ada pengalaman. Oh. Nanti WB review buat sampai detailnya kayak apa. Memang ini generasi yang lama masih menggunakan bohlam biasa ya, lampu-lampunya. Nah, tapi DRL-nya sih enggak, hanya saja untuk lampu utamanya kayak gini. Nah, lampu jauhnya, nah, masih bohlam biasa. Tapi yang keren adalah lampu belakangnya, Cak. Nih, ini kasih tunjuk sampean. Lampu belakangnya ya. Khas dari Panigale itu tetap dipertahankan ya, dari generasi yang lama ini
sampai ke generasi yang baru. Coba sama dengerin sini ya, lihat nih knalpotnya ya. Pening ya becak. Pening, sumpah. Suaranya. Dan detailnya memang motor ini yang paling kali ini masih menggunakan swing arm 2. Kalau yang baru kan sudah pro arm, single. Jadi kayak gitu. Lalu untuk mesinnya yang baru sudah V4 atau V4 ya. Jadi ini bahkan dengan MotoGP mesin. Sementara ini masih L-twin. Dan walaupun demikian ini belum ada yang Vivo, Ducati di WSBK juga bertanding juga, Cak. Jadi L2-nya kan kekuatan dari torsinya yang meledak-ledak. Kalau untuk di sini ini ada tambahan ya. Jadi kalau sama perhatikan ada winglet, ini hanya tambahan. Jadi aslinya nggak ada sih yang 899 ini. Dan untuk ban-bannya juga sudah ganti ini. Kalau kita lihat ban-bannya sudah ganti. Kemudian untuk suspensinya masih menggunakan semua. Jadi sosoknya kayak gini nih. Motor yang memanasi Ducati Panigale. Suaranya jauh lebih empuk pastinya, 4 silinder kan. Nah, sekarang sampai pilih mana suaranya, suara lo ya. Kalau lain-lainnya pasti pilih itulah suaranya. Oh, empuk. Ini nggak bikin pengang kuping. Enak banget suaranya. Kita masukin lagi setelah panasin. Nanti kita coba deh di jalanan. Lampu senya. Nah, itu di sini. Sudah LED LED. Sebelah kiri. Oke, udah panas banget nih, Cak, rasanya. Kita naik dulu. Tenaganya, busrut, busrut. Oke, jadi itu aja sih, Cak. Timbang di sama tonggo ya, toh. Kuping adem langsung. Ya, dan. Mesinnya panas, Cak, asli. Nah, mungkin itu aja sih, Cak. Tutorial manasin Moge. Ya, satunya mini Moge, bukan Moge sih, lucu-lucuan aja sih untuk yang 4 silinder Z35R ini memang motor yang halus banget. Kelebihan 4 silinder adalah engine-nya halus ya, vibrasinya itu sangat smooth. Jadi kalau sampean jajal 4 silinder pasti senang karena getaran mesinnya tuh nyaris sangat minim ya, di tangki ataupun di stang dimanapun itu terasa semuanya itu terjaga banget. Sementara kalau semakin kecil semakin sedikit ya jumlah silinder, maka motor tuh biasanya akan jauh lebih kasar, jauh lebih getar. Jadi getar ya, jadi vibrasinya tuh terasa, apalagi kalau sampean geber brut 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 tadi tuh. Wah, itu getarannya grek 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 itu semuanya tuh, di tangkinya, di stangnya, di semua posisi badan kita tuh terasa getar semuanya. Tapi, nah tapi lagi nih, Cak, kelebihan dari dua silinder atau kelebihan dari silinder yang lebih kecil, dia memiliki torsi yang lebih besar. Jadi karena minim yang namanya komponen ya, jadi pistonnya kan lebih dikit ya, ada 2 nih, sementara itu 4. Pasti secara torsinya, tarikannya tuh nampolnya jelas lebih spontan yang 2 silinder atau L-twin seperti ini. Tapi untuk high RPM-nya tetap membahas mengenai nafas panjangnya, top speed-nya pasti lebih unggul yang 4 silinder. Kira-kira demikian sih, Cak. Jadi plus minus dari sebuah motor, dan kalau dari sisi perawatan, dari sisi biaya ongkos ya pastinya lebih mahal 4 silinder sih lah, kalau namanya perawatan dan sebagainya. Tapi kalau secara umum, Iber harus katakan bahwa pabrikan Jepang ini memang moge-mogenya rata-rata awet. Moge-mogenya minim yang namanya problem. Itu yang Iber rasakan. Sementara untuk yang model-model Italia, itu terasa lebih ringkih ya. Apalagi kalau sampean gunakan untuk bermacet ria. Aduh, Kang Mas, sampean iso momen dihasil tenan. Karena, apa ya, lebih panas ya. Engine-nya lebih panas. Kemudian juga lebih gampang overheat. Kalau sampean biarin, bahkan air radiator pun bisa ngucur. Jadi itu aja sih, Cak ya. Sekilas iseng-iseng dari IWB buat sama-sama semuanya. Nanti kita akan bedah lah detailnya seperti apa, dalam display fiturnya kayak apa, seperti engine brake control, ada lagi DTC control, traction control maksudnya ya, ada lagi quick shifter, quick shifter, susah, Cak.
dan sebagainya kita akan bahas nanti. Bahkan display speedometernya untuk yang motor ini seperti apa pula kita akan bahas, detailnya seperti apa ini motor. Dan thank you ya, terima kasih buat mungkin dari teman-teman Federal Oil yang mengirim motor ini buat IBB review. Matur nuwun, jadi dipercayakan IBB buat review supaya di-share ke sama-sama semuanya tentang motor yang memang menjadi sebuah motor luar biasa hari ini, karena Ducati semakin lama semakin improve, semakin lama semakin jos di WSBK jos, kemudian juga di MotoGP juga jos gandos berkat Cak Gigi Dialina. Siapa? Gigi Dialina. Biasanya biasa Cak nyebutnya susah banget. Pokoknya Cak Gigi lah ya. Makin improve dan kita akan bedah buat sampai nanti. Oke, jadi gitu aja sih Cak informasi buat sampean. Oh, jual lagi sama selalu mau waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gandos.